Thank you so much, Ma. Ade culametan, met-met, culametan, met-met. Kakak, sini deh. Iya, Mah. Kenapa? Mama punya hadiah tau buat kakak. Apaan sih, Mah? Apa yo? Tebak coba. Buat kakak apa? Ih, bikin penasaran aja. Harus tebak-tebakan. Apa sih? Ini dia. HP iPhone. Seriusan? Kakak dikasih apa iPhone? Soalnya kan kemarin kakak HP-nya nge-lag mulu ya, kasihan pas belajar. Jadi mama beliin HP ini buat kakak. Kakak harus lebih rajin lagi ya belajarnya ya. Mama udah beliin HP. Oke? Okay? Oh my God! Nih buat kakak. Thank you so much, Ma. Ini HP yang kakak idam-idamkan. Ini enak banget loh, Ma. HP-nya buat belajar. Pokoknya kakak janji kakak bakal lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya, biar kakak dapat ranking terus. Oke? Okay? Makasih banyak ya. Mama, ih, kok kakak doang yang dikasihnya? Ada juga mau lah, Ma. Nih, dasar adek culametan, met-met, culametan, met-met. Lihat kakaknya punya iPhone, langsung pengen. Apa sih, Dek? Kamu mah masih kecil. Udah yang itu aja HP-nya. Kamu udah gede buat belajar juga. Nggak mau. Maunya iPhone. Nggak mau Android. Gemot. Sama aja. Oh, jadi ada yang mau HP-nya. Mau HP iPhone juga? Hmm? Iyalah, mau. Oh, ada syaratnya. Apa? Nanti kan besok mau bulan puasa ya, bulan Ramadan. Iya, puasa. Adek, harus puasanya full, sampai maghrib, dalam 30 hari, oke? Okay? Puasa, full. Kalau 30 hari sampai full puasanya, mama beliin HP iPhone. Ya, janji ya. Oke, okay. Siapa takut? Janji ya, mama ya. Nanti kalau puasa Ade full, Ade beliin iPhone. Awas aja kalau enggak. Nanti Ade bilangin ke kakek nenek atau ke bapak.